Ya alhamdulillah pernikahannya lancar ya, sangat sederhana karena memang mungkin dari kedua belah pihak menginginkan acaranya intim, terus semua dilakukan yang intinya saja gitu. Yang intinya adalah akad itu kan ijab kabul janji kepada Allah, sah secara agama, sah secara negara, negara ada dua ya, negara Malaysia dan Indonesia. Itu intinya gitu. Kalau kayak resepsi rame-rame itu kan additional ya, bisa dilakukan tapi nggak dilakukan juga nggak apa-apa. Mereka yang memilih itu, memilih yang intinya saja. Nantinya mau ada resepsi, saya nggak tahu. Saya rasa sih pasti dia akan melakukan resepsi di Indonesia ya, karena temannya juga banyak, kan di sini keluarganya juga kan banyak. Kemarin kenapa nggak datang semua, kan nggak mungkin di apa namanya dikondisikan untuk datang semua dengan segitu banyak keluarganya. Jadi pasti mungkin ada, tapi kapan dan di mana nggak tahu sih.